Halo guys. Di rumah Cel? Enggak, ini aku lagi di kantor. Aku nggak lama ya guys showroomnya, soalnya mau lanjut kegiatan juga. Sumpah aku belum, muka aku kayak baru bangun tidur. Iya sih, emang aku baru bangun tidur. Good morning. Halo, halo. Sudah makan belum? Belum. Tadi nggak sempat sarapan di rumah. Kangen aja di teater. Secepatnya ya, guys. Sabar sedikit lagi ya. Iya, baru bangun tidur terus mata aku kayak bengap begitu lah. Jadi tadi pagi tuh aku habis fisioterapi lagi kan guys, terus sekarang lanjut ada kegiatan di kantor. Tadi aku barusan tidur dulu karena tau nggak kenapa showroom aku clock out. Showroom aku clock out kan guys. Lucu banget sih, banyak eselet gitu. Iya, pokoknya hari ini aku bakal full kegiatan guys. Doain aja semoga aku bisa menjalani hari ini ya. Bisa lah, masa gak bisa, udah biasa kan. Iya, tadi pagi aku visio. Terus sekarang lanjut ada kegiatan. Terus nanti ada latihan dua kali. Aku ada latihan yang sore sama nanti ada yang malam. Jadi doakan saja semoga aku lancar ya. Semangat aja, makasih. Maafin muka aku bengap. Aku tuh rencananya pengen showroomnya nanti aja kan sore. Tapi takutnya sore-sore nanti nggak ada waktu gitu kan. Ya udah sekarang aja nggak sih, walaupun masih jam kerja ya guys. Sekarang Senin jam segini. Terus jam-jam sekolah juga nggak tahu. Kan pada sekolah nggak? Ada yang masih sekolah di sini? Hai Acel, hai. Aku yang showroom pertama hari ini. Wow. Tadi aku pengennya pagi banget kan, biar kalian lagi siap-siap gitu. Terus sambil nontonin di showroom aku. Asal aku ulangan, ih kerjain ulangan dulu gak sih? Apa itu sekolah? Aduh tapi aku juga merasa kok muka aku lagi bengep banget. Apa ya? Aku tapi gak tahu apanya yang bengep, ngerti gak sih? Asal seru gak drift kemarin, jujur ya. Aku sebenernya gak ngerti. Kayak, lah ini gimana sih lah, kan aku udah ajak olah. Lah ini gimana sih lah, ini gini-gini, bla bla bla. Terus ya udah, just enjoy the show aja. Terus ternyata seru, tapi aku gak ngerti, ngerti gak sih? Tapi seru, tapi aku gak ngerti. Asal Siregar ya, Asal Siregar sama Febriola Wulandari. Aku gak enak ya guys kalau ngomong kencang-kencang, kalian lagi di kantor kan gak mungkin aku kayak kencang-kencang gitu. Udah pulang sekolah. Emang sekolah pulangnya jam segini ya guys? Aku bolos, apa tuh? Aku bolos Zoom demi nonton Eser Pujian Hati. Waduhin guru kamu ya. Gak boleh. Apa aku harus report kamu biar kamu gak nonton showroom aku? Gak deng. Tapi gak boleh. Harus selesain dulu sekolahnya. Bolos Shell dia. Waduh. Aku kabur kak. Kamu masih dede-dede udah berani kabur ya?
besok ketemu gak sih Cel? Oh iya, siapa yang besok VC guys? Sumpah ya, ketemu kalian tuh gak ada habis-habisnya. Kayak kemarin baru ketemu 3 kota, udah banyak ngobrol kan. Terus ketemu lagi nih tanggal 24, 25. Iya 25. Aku maunya deket kamu. BTW, ini tuh gigi aku yang bagian geraham. Coba di sini siapa yang ada dokter gigi? Siapa tuh ada dokter gigi yang lagi nonton? Jadi gigi geraham aku tuh lagi sakit banget guys. Tapi kalau ngunyah nggak sakit. Kalau misalnya aku makan atau gimana tuh nggak sakit. Yang sakit itu kalau misalnya kena dingin. Bahkan aku gigi aku kena air AC, kena angin AC tuh, kena ini-inian AC tuh sakit banget, ngilpol gitu. Aku dokter gigi cel, oh ya, coba dijawab, bantu jawab. Itu kenapa dan aku harus gimana? Ngilu ya, iya, gigi sensitif, sumpah. Aku tuh kayak gak ngerti banget. Aku masih 18 tahun, masih muda. Tapi ada aja. Kayak aku aja nih kalau misalnya lagi fisioterapi gitu ya, suka gak diajak ngobrol kan sama apa namanya yang pengen fisio juga, tapi umurnya udah cukup gitu, ngerti gak sih? Udah apa ya biasanya, lansia. Emang banyaknya lansia kan yang fisioterapi tuh. Terus ditanya, aku sempat ditanya sering banget, bahkan setiap lagi tunggu gitu, anterin siapa deh gitu. Maaf ya ibu, anterin siapa ya bu? Terus ya udah akhirnya cerita-cerita, enggak bu saya gitu. Tapi gak apa-apa sih, itu cerita doang ya guys. Ganti odol, oh ya terus ganti odol. Asal nomor 1, sekolah nomor 2. Ini yang bandel-bandel, yang bolos kuliah, sekolah, atau bahkan sambil kerja nonton showroom aku. Awas ya kalian sampai nilai kalian jelek karena aku. Aku gak bolehin kalian nonton showroom lagi kalau nilai kalian jelek. Sambil kerja. Salah eser pagi-pagi. Iya kok banyak yang nonton sih. Aku kan kayak mikirnya aku lagi gak proper gitu kan, kayak lagi mukanya bengap, terus gak makeup, terus kayak lagi ya, lagi banyak jerawat tuh. Jadi aku gak makeup, maaf banget ya, kurang proper. Tapi ternyata yang nonton banyak, tapi udah gak apa-apa. I'm still pretty ya kan. Tolong kasih supportnya, tolong bilang enggak kok Kasyel. Enggak kok Kasyel, masih cantik kok gitu. Pick me banget ya, pick me. Jidat aman cel. Enggak tuh, lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Itulah. Ya udahlah ya. Tau gak aku sama Ola tuh lagi suka ngomong gemet amai gitu. Kan orang kan biasanya ngomongnya gemes, gemai amat. Tapi kalau aku ngomongnya sama Ola gemet amai. Kayak, ih gemet amai kamu gitu. Kamu gemet amai. Apa tuh apa? Asya semangatin aku lagi PKL, semangat. PKL tuh apa ya guys? Belum mandi aja. Aku udah di kantor ini ya. Tapi tadi aku emang sempat tidur dulu gitu sih. Jadi emang kelihatan kayak baru bangun banget. Alay. Ya. Nanti pasti kalian juga ikutan ngomong gemet amai. Pedagang kaki lima. Apa sih menurut masa pedagang kaki lima? Orang ini ada yang jawabnya benar, praktek kerja lapangan. Oh, kayak magang gitu kok atau gimana? Maaf ya kalau aku gak ngerti. Setelah aku sambil ngerjain tugas agama ya. Semangat. Kita bolos demi nonton kamu, Shell. Udah lah,
aku ngeri ngeri di ini sumpah, ngeri dikecam nanti siswa, pekerja dan mahasiswa nilainya anjlok karena nonton showroom Ashel JKT48. Aduh, kalau aku jadi headline gitu gimana ya? Aku nggak seterkenal itu sih buat buat jadi headline gitu. Aku nobar sama guru aku, hai ibu guru atau pak guru, aku Ashel, salam kenal. Semoga ikut JKT-an juga ya. Oh iya nih, mana. Showroom bareng kami lagi dong, Shell, please. Iya, jadi tuh kita udah ada rencana menginap, guys, sebenarnya. Tapi aku tuh setimnya sama, aku gak setim sama mereka. Aku gak setim sama Kak Indah, Mamat, sama Atin. Terus, bukan setim sih, apa sih? Ashel kok setim? Aku gak ada tim-timan. Bukan, jadi tuh ada event, terus aku gak bareng mereka gitu, ngerti gak sih? Jadi nungguin ini selesai event lah, ini selesai inilah, ini. Aduh, terus ya udah. Jadi ditunggu waktunya. Gak sejadwal, iya gitu. Kan kalau kata member-member, kita tuh membaur sesuai jadwal gitu. Ngerti gak sih kalian? Ditunggu part 2-nya ya, Cel. Part 2 apa ya? Aku pernah menjanjikan apa di part 1 ya? Lupa. Kasel mirip Fanny Sogibonian. Iya, banyak yang nge-tag aku karena outfit aku yang di Semarang itu tuh katanya mirip Kak Fanny kalau lagi manggung kan. Terus ya banyak yang nge-tag aku gitu. Makasih ya, salam buat Kak Fani. Kak Fani maaf jadi mirip-miripin nama aku ya. Coba joget Asma Librasi. Aku udah bikin nama Ola, tapi gak di-post sama dia. Shell ngantuk banget, Shell. Iya, bobo lagi gak apa-apa. Kalau lagi di rumah bobo lagi gak apa-apa. Bobo dikit gak ngaruh lah. Shell sering-sering eser sama Ola, mood banget. Aku tuh sebenarnya tuh pas di Semarang sama di Solo pengen showroom bareng lagi kan. Tapi kita tuh apa ya, misalnya nanti malam showroom ya, terus tiba-tiba lupa. Bahkan kita tuh pengen maskeran dari hari pertama nih. Aku kan 10 hari terus kamar sama dia. Bahkan pengen maskeran juga gak jadi-jadi. Terus pengen pakai baju kembaran. Sumpah ini baju kembarannya kocak banget. Tapi nanti aja ya guys, kita spill. Gak jadi-jadi gitu. Aku lagi sakit, sakit apa kamu? Kalian gemes banget sih, kalian pada laporan kalian lagi ini ya. Ternyata yang nonton showroom aku banyaknya yang masih sekolah. Waktu itu soalnya yang komen, Ashel aku lagi MTK, Ashel aku dimarahin guru aku, Ashel aku lagi di perpus, Ashel aku bla 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 gitu. Semangat ya adik-adik. Wede, akhirnya aku udah di titik ada banyak penggemar aku yang lebih muda dari aku. Aku kan pas masuk JKT itu umur berapa ya? Umur berapa sih? Umur 14 apa 13 ya? Tunggu. 2019 kurang di 2005. Oh ya, 14. Aku umur 14 tahun pas masuk JKT. Terus beda banget. Ngerti gak sih? Gak beda banget sih. Aku melihat pas aku umur 14 sampai 17 gitu ya, itu tuh banyaknya yang seumuran gitu, ngerti gak sih? Atau yang lebih tua. Terus pas aku 17 ke 18 jadi banyak yang lebih muda dari aku. Bahkan kemarin pas meet and greet tuh ada yang masih 10 tahun atau 9 tahun gitu. Terus aku gemet amat.
Hai. Sumpah gemet amai. Lu dipanggil Asia. Iya, aku dipanggil Asia. Soalnya aku udah pernah ceritain ini tahu. Kalian lupa ya, aku udah pernah ceritain ini ya. Pasti kalian lupa. Pasti kamu lupa ya. Jadi kenapa aku dulu pas perkenalan dipanggilnya Asia? Karena di generasi aku tuh namanya susah-susah. Jadi kalau misalnya ada Ashel, ada Jocelyn, ada Caitlin, ada Katrina, ada Iris, ada Lian, terus ya pokoknya susah-susah lah nama anak-anak di gen aku. Terus jadinya Asia. Oke. Tapi nggak jadi Asia, nggak tahu deh tiba-tiba Asia lagi. Aku belajar dulu ya. Asia Siregar. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Dari tadi aku belum nanyain kabar kalian ya. Sombong banget Asia ini. Betulnya suara aku terlalu kecil gak sih? Kalau terlalu kecil, ya udah ya. Lagi batuk ya Shell. Tahu nggak sih guys, aku nggak lagi batuk tapi tiba-tiba leher kalian gatel gitu. Ya itu lagi batuk sih, Shell. Oke. Sakit dikit nggak ngaruh. Oh iya, kemarin aku tuh ke pasar malam. Aku ke pasar malam yang di dekat rumah kakek aku kan. Terus aku tuh baru ke pasar malam 2 kali, pas lebaran sama kemarin. Sebenarnya pas lebaran itu tuh gak seramai itu karena orang pada pulang kampung kan. Terus kemarin aku ke pasar malam, dia ada setiap malam Jumat, itu rame banget. Terus jadi di agak di pinggir jalan gitu kan, di kanan kiri jalan, terus rame banget, sumpah rame banget. Ramenya rame banget. Terus aku jajan kalap banget. Tapi aku kaget ya. Tapi ini gimana? Yaudahlah. Ya intinya aku kaget ternyata jajanan di pasar malam tuh semurah itu. Ngerti gak sih? Aku tuh bawa berapa kantong, kayak 10 gitu. Itu maaf, ini bukan mau sombong, tapi itu totalnya sama kayak kalau misalnya aku sekali makan di luar gitu. Ngerti gak sih guys? Ini aku gak sombong ya, tapi kaget aja gitu. Ternyata murah banget. Aku beli, ini aku inget nih, dari awal aku masuk tuh aku beli papeda yang 5.000, yang gede banget, tau gak sih? Papeda 5.000 yang segede gini deh kayaknya. Sombong, ih gak sombong, itu gak sombong. Itu cuma membandingkan. Kenapa sih aku tahu mentok mulu udah 2 kali. Oke, papeda. Terus pakai ini, aku ada papeda hack. Asik, papeda hack. Jadi papedanya tuh pakai saus tomat, saus yang saus-sausan itu, sama pakai yang asin-asin, itu enak banget. Udah itu papeda. Terus aku beli tom yum. Tom yum itu juga 5.000. Ini aku kayak ngebahas what I eat in a day in pasar malam gitu ya. Terus aku beli basreng, bakso goreng. Itu enak banget. Jadi aku beli 10.000. Terus 10.000 tuh dapetnya gede-gede banget ya. Terus aku beli strawberry coklat. Itu juga murah banget, cuma 3.000. Terus apalagi aku beli, apalagi? Oh, aku beli cimol kentang. Beli cimol kentang. Terus kalian tahu gak sih cimol kentang, otak-otak sosis yang digulung pakai telur gitu loh guys. Nah ya itu. Terus aku beli apa lagi ya? Aku beli burger yang mini. Terus aku beli teh poci, sumpah itu enak banget. Itu merek gak sih guys? Yaudahlah, teh yang di pasar malam emang banyak amai aku belinya. Kalian gak percaya kan? Terus aku beli apa lagi ya kemarin ya? Oh, beli ayam crispy juga, tau gak sih kayak karage yang kecil-kecil gitu. Ya, pokoknya gitu. Pokoknya banyak banget. Oh, sama. Ada lagi.
aku beli kerang. Aku beli kerang tuh goceng 5.000 doang, tapi dapetnya seplastik ini sama tutut ya. Bener gak sih namanya tutut? Takut salah. Iya, enak banget. Itu seborong itu. Maruk, tapi aku gak habis. Justin yang ngabisin. Oh, sama pentol, mercon. No pick hoax. Aku ada. aku adanya video, sumpah lucu banget. Jadi kan lock screen handphone aku tuh foto aku pas kecil kan, foto aku, kakakku sama Justin pas kecil kan. Abis itu tukang burger mininya nih emang langganan Justin gitu kan. Abis itu diledekin Justin kayak gini, lah kemarin kayaknya bukan bawa yang ini nih. Jadi tukangnya tuh si abangnya nggak tahu kalau aku kakaknya gitu kan. Terus gini, lah kemarin kagak bawa yang ini lu gitu kan, kata tukang burgernya. Terus aku masih ketawa-tawa tuh kayak, emang bawa siapa gitu kan, bawa siapa? Ada, kemarin rambutnya pendek. Terus aku ketawa-tawa aja tuh. Terus Justin kayak gini, mana ada. Abis itu ini abang-abangnya kayak ngeini-inin aku sama Justin. Terus aku langsung nunjukin lock screen HP aku. Bang, kita saudaraan, bang. Terus aku tunjukin foto aku pas kecil, terus gini, ah bohong ini. Kaget kak, kaget banget sumpah. Iya, aku ngomong sama showroom kak. Kaget banget. Terus aku nunjukin lock screen aku, foto aku pas kecil sama Justin. Terus aku bilang, ini nih foto kita kecil nih. Terus kayak abangnya, ah enggak mirip, orang enggak mirip, ini bukan kamu. Enggak. Ya udah, mungkin sampai sekarang abangnya masih ngira Justin itu pacar aku. Ya udahlah. Iya, pengen lagi dong info pasar malam yang banyak kuliner. Kaget dikit gak ngaruh. Info pasar malam di mana? Dari jam berapa sampai jam berapa setiap hari apa? Iya sumpah. Terus selama aku ini tuh aku kayak ke tempat-tempat yang bukan tempat-tempat sih. Kayak ke suatu apa ya bahasanya? Oh, kemarin aku ngewarkop. Jadi baru udah dulu. Wow. Iya, terus kata Justin tuh kalau misalnya warkop identik sama pancong. Pancong? Bener gak? Iya kan? Kue pancong. Asyal cadel, iya ke cadel. Identik sama pancong. Terus kata Justin, coba nih lu foto megang pancong gitu kan. Baru udah. Well, aku lagi kerja, Cel. Semangat. Kui lah, kui. Terus ya guys, kan pada banyak yang nge-repost ke TikTok gitu. Terus isi komen TikToknya kayak gini. Ashel versi bisa digapai. Emang iya, guys. Lagi ospek. Emang udah masuk kuliah ya? Aku belum masuk deh. Asal coba ngomong gaya anime. Gimana itu? Sumpah, jangan minta aku. Gak cocok. Bukan yang gak mau, tapi gak cocok. Tower. Dari siapa nih? Ngaku, siapa yang ngasih tower? Ngaku enggak? Oh, Kareza Gian. Wih, Kareza Gian. Mantap, kita ketemu mulu ya, Kak. Kemarin Kareza datang ke 3 kota, guys. Iya, ngasih 3 kota. Seingat aku 3 kota, kita selalu ketemu. Pengen nanya apa kamu? Kamu pengen nanya apa? Kalian gak sih yang nanya aku? Aku nanya kalian nanya apa ya?
Kalian kalau ke pasar malam belinya apa? Gitu nggak sih? Nggak ya? Salah ya? Aku lagi tidur, Cel. Oke. Cilung. Aci gulung ya? Beda cilung sama papeda apa sih? Bukannya sama aja? Sama aja nggak sih cilung sama papeda? Apa cilung itu ada? Nggak tahu deh. Pantesan kamu batuk, Cel. Nah, iya itu dia. Sumpah. Makanya doakan ya. Papeda pakai telur. Oh, beda ya. Lagi apa cantik? Lagi nunggu kegiatan. Tapi belum pada datang. Bukan belum pada datang sih. Aku kegiatannya sendiri, tapi ada yang belum datang. Kakaknya belum datang. Cilung enak tapi minyaknya kotor. Oh gitu ya. Enak-enak aja gitu soalnya pas aku makan. Papeda palsu itu yang asli sagu Papua. Oh iya, aku lihat di TikTok. Papeda yang asli tuh pakai kuah ini kan, pakai kuah santan gitu kan, pakai kuah santan sama ikan, iya enggak sih? Papeda palsu gimana ceritanya? Kuah kuning, ya kuah kuning ya. Pengen cobain yang asli deh, asik yang asli. Papeda pakai sagu. Kaget. Kak. Kok bersuara lagi? Ayam pose kiowo dong, gimana pose kiowo guys? Kaget dikit gagal tuh. Atau aku mandi dulu tuh. Kalian ngatain aku belum mandi, siapa yang belum mandi? Kalian sendiri belum mandi. Asal belakang kamu weh. Gak takut. Takut dikit sih. Mana kau bisa nonton Insidious soalnya. Saya lagi nih. Nana, 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 nana. Apa itu mandi? Hemat air ya. Kapan ke? Ke balap komen deh guys. Oh, gak boleh spoiler ya. Gak apa-apa, ada di trailer kok. Orang ada di trailer juga. Panik dikit gak ngaruh. Sama aku tuh abis liatan editan. Kan belakangan ini FYP aku banyak kan JKT kan. Terus aku emang udah lama gak teater, jadi kayak I don't know what's going on in there. Terus kemarin pas STS kamu teh, Cisani kayak ngebisikin kamu teh gitu ya. Iya gak sih? Kayak lagi sedih-sedih. Terus Cisani bisikin kamu teh. Terus ada yang ngedit kayak gini, pinjem status dulu. Terus aku kayak ngakak banget. Itu tuh lagi momen mellow, lagi momen sedih. Terus tiba-tiba diedit lucu tuh. Aduh, sangat amat menyebalkan ya. Aku siapa yang ngedit kayak gitu ya. Kalian bener-bener. Iya, FYP aku tuh lagi JKT mulu. Pinjam 100 dulu. Adakah 100? Kenapa sih 100 gitu? Kenapa gak dibuletin aja 500 gitu daripada 100-100 mulu? Langsung aja pinjam 500 dong. Kan biar balikinnya gampang. Asya udah makan? Belum. Belum kan? Tadi aku pagi banget. Aduh. Jadi tadi sempat, gak sempat sarapan. Gak sempat sarapan. Pinjem apa cuy dulu? Enggak, aku mending ngasih semua harta
yang ada di aku mending ngasih ini semua nih. Daripada kalian ngambil apa cuy, ini ambil nih dompet aku semuanya. Tidak boleh ada yang mengambil apa cuy, tidak boleh ada yang menyakiti apa cuy, tidak boleh ada yang mengganggu apa cuy. Oke. Bohong. Iya sih, aku juga gak bakal ngasih semua isi dompet aku juga sih. Asya izin tidur dulu. Jam segini. Boleh. Jiko, Jiko. Ngambil momi boleh. Ih, kalian tuh genit banget sama momi ya. Kayak ya mominya sih fine-fine aja, tapi aku kenapa sih sikut aku kena mulu? Tapi aku sebagai kayak anaknya tuh gitu. Aku cemburuan banget. Aku enggak mau my mom jadi kayak banyak yang naksir gitu. Kan kita anak online mommy. No, anak mommy itu ada 4, tapi kesayangan mommy itu cuma 1, yaitu aku. Dongkrak, apa maksudnya dongkrak? Dongkrak tuh ini kan. Dongkrak tuh yang mobil kan, guys. Pengen ngedongkrak. Lu gitu enggak sih? Bener enggak? Maaf kalau salah. Koreksi aku. Dongkrak, don't cry. Apa sih? Sumpah, aku tuh udah ketinggalan. Aku FOMO banget, aku udah ketinggalan banget tentang internal jokes JKT. Sumpah, kalau bukan karena FYP TikTok, aku udah gak tahu. Karena aku udah jarang banget kegiatan kan. Masa sama member-member lain. Oh, aku tahu, aku lihat di TikTok. Pas lagi STS kan. Lag guys, lag dikit ngaruh. Bentar, aku mau ngambil something. Biar gak lepek. Hai pintu. Apa sih? Oh yang itu guys maksudnya. Oh iya aku lewat. Lewat FVP aku. Yang pas STS kan. Iya bukan sih pas STS. Terus Adele mau nangis. Terus Ola bilang dongkrak. Oh iya. Tuh aku tuh tahu internal-internal jokes kalian tuh dari TikTok. Karena aku udah FOMO kan, udah lama nggak kegiatan. Oi Acel, oi Cel, kapan PM? Hah? Aku PM setiap hari kak. Aku PM setiap hari nggak sih? Acel komisan emang ea. Masih sekolah cuy. Yaudah guys, aku udahan ya. Tiba-tiba banget nih. Aku udahan, apakah kalian akan kangen sama aku? Ya kenapa?
ya udah deh kalau gitu, ih kok aku nggak ditahan sih, ya udah kalau aku nggak ditahan deh aku udahan aja. Mau banget ditahan kan. Tambah billing ha. Cil, kamu kelas berapa sih? Jadi gini, kalau kalian bingung kenapa aku nggak ngapa-ngapain, aku itu baru lulus bulan Juni, lulus SMA, baru masuk itu Agustus atau September gitu. Jadi ya sekarang lagi bulan-bulan free, lulus SMA kak, mau masuk kuliah. Oh my god guys, orang ini bentar lagi mau masuk kuliah. Oh, I can't even imagine. Drama, drama mulu. Kuliah jurusan apa? Apa ya? Aduh, mau ngambil PTN yang mana ya? Gak deng. Amin ya Allah. Enggak. Aku kuliah aku swasta guys. Terus jurusannya komunikasi, ilkom. Nak ilkom. Jalur orang dalam ya enak aja. Mana ada swasta jalur orang dalam. Aku baca yang mana lupa kan. Iya sumpah, aku tuh gak imagine aku ada di titik aku akan kuliah, ngerti gak sih? Maksudnya bukan kayak aku gak mau kuliah, tapi kayaknya baru kemarin aku lulus SMP. Iya gak sih? Baru kemarin. Pengangguran aja, enak aja. Iya sih, beberapa minggu kemarin tuh dari selesai pulang dari Banjar sampai hari ini ada nganggur seminggu lah ya. Sayang aku udah gede. Mamaku juga gitu tau, semalam karena bisa lihat foto kecil aku, terus mamaku langsung ngomong, ututu anak bayi udah gede gitu. Aku suka tau di ututuin gitu guys, walau kayak kadang, tapi sebenarnya I'm still her baby. Pada ututu semua. Aku suka digitu nama momiku maksudnya. Maksudnya diututuin nama momi. Kedengeran gak sih guys azannya di kalian? Kedengeran gak azannya di kalian? Kedengeran, oke. Senyum.
spill anaknya. Anak siapa? Siapa yang beranak? Sabar aja. Oh, maksudnya ini Michi, Kathy, Kelly, Ella. Okay. Iya, kemarin tuh Kelly lagi sakit. Kalian tahu gak sih Kelly sakit? Pernah gak tahu ya? Pokoknya dia lagi kurang fit lah ya. Tapi doain aja semoga anaknya cepat fit lagi. Gemet amai. Tapi bohong, nggak sumpah nggak jadi bersin. Ngeselin kan? Iya emang ngeselin banget nggak jadi bersin, kayak udah masuk gitu loh ke hidung. Yaudah aku beneran udahan ya guys, showroomnya ya. Jangan marah ya. Oke. Jangan marah ya. Aku udahan dulu ya. Tapi kakaknya belum datang sih. Coba cek dulu. Bentar ya, aku cek dulu ya. Enggak deh. Nanti di hai-hai pintu lagi. Hai pintu. Hai jendela, hai kaca, hai AC, hai tembok, hai kursi. Kan abis ini banyak member lain yang mau showroom. Jadi ya udah, kan banyak member lain yang mau showroom kan, jadi pasti nanti kalian juga nonton kan. Oke, kalau gitu mau kalian, iya dong. Tenggel banget mukanya. Cemburu, iya aku cemburu, kenapa? Gak seneng aku cemburu. Numpung masih ada yang cemburuin sih, kalau udah gak ada yang cemburuin nanti gimana? Bombastic side, sumpah mataku kelilipan karena bombastic side eye. Lihat tuh, lihat gak berair? Yang kanan. Karma kah? Bombastic side eye. I just wanna see you. Gitu dong komennya. Pose SS dulu. Oh, beneran mau selesai. Beneran mau selesai kan? Iya, kangen VC kan besok VC. Aku suka banget deh ngesengin kalian. Ini kakaknya mana? Ini aku. Hai kak, lagi showroom aku. Ada kakak. Jadi guys, kakaknya udah dateng. Yaudah guys, udahan ya. Nanti kita. Oke, okay. Kakaknya udah datang beneran, kamu udah sendiri kan. Kakaknya udah datang, aku gak bohong. Nanti kita mau lagi ya. Oke, okay? Coba lihat. Bukannya tadi. Oh, jam berapa? Oh, jam 12. Oke. Oke. Nanti. Oh iya iya. Pose dulu. Posenya gimana? Template banget ya. Oh gini aja gaya Andra. SS deh, aku juga SS deh. Sun dulu dong. Tapi nanti aku bakal ngelakuin pasti. Lanjut ya.
tapi jadi kayak gendut gitu. Yalah udah gitu guys, nih puas kalian, puas kan? Oke guys, makasih banyak ya udah nonton showroom aku. Oh ya, kita absen dulu nggak sih? Dan yang ke-13 ada Kak apa nih? Lancarawadiana. Apa sih? Apa Kak? Ya tulisannya apa? Ke-12 ada Kak BK88, ke-11 ada Kak Rahadita. Keren, mau ketemu Acel. Oke, segera ya. Terus ke-10 ada Kak Mario Aska, ke-9 ada Kak Dan, ke-8 ada Kak Alsa Gia P, ke-7 ada Kak David ya si paling ente, semangat ya bro. Ke-6 ada Kak Reno Arsenio Oshiku Ashel, wede mantap. Yang ke-5 ada Kak Sad Girl, love 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 me, no more sad girl, oke? Okay? Habis ini jadi, tolong ganti namanya jadi happy girl. Ke-4 ada Nama Rasang, terima kasih. Ke-3 ada Kak Davras, terima kasih. Ke-2 ada Kak Mang Eki, terima kasih Kak Mang Eki. Kayak aku baru pertama lihat Kak Mang Eki ini di showroom. Dan yang pertama, wih ini tadi yang ngasih tower ya, Kak Reza Gian, makasih banyak Kak Reza Gian. Ini SS khusus Kak Reza Gian. Aku memainkan gimmick ini lagi. Gak boleh ada yang SS lain Kak Reza Gian ya. Ini siapa nih member, siapa nih datang? Terima kasih all. Assalamualaikum. Oh, lagi serem. Iya, iya. Oh my god, kaget. Say bye dulu, udah mudahan tapi. Dadah. Bye bye guys. Oke, okay, SSD sekali lagi deh. Oh ini aku cantik nih kalau gini. Gak apa-apa kalau ini kan? Gak apa-apa banget, gila, seenggak apa-apa itu. Yaudah, oke okay, ya guys. Bye-bye.